Assalamualaikum pemirsa. Saat ini saya berada di perlintasan kereta api, tepatnya di dekat Pasar Anyer dan stasiun Bogor atau stasiun Kota Bogor. Terlihat di sini ada pengendara motor yang agak kesulitan apabila melintasi jalan ini karena perlintasan kereta apinya jalannya rusak dan ini udah lama sekali. Nah, ini tugas instansi terkait. Di kota Jakarta, jalanan-jalanan seperti ini sudah tidak ada lagi. Bahkan sudah di hot mix, di aspal. Tapi di sini masih terdapat motor yang kesulitan. Ini ada petugas yang membantu agar kendaraan bisa berjalan. Ini sulit, disebutnya sulit karena banyaknya batu-batu kerikil yang sedikit kumpul lalu licin sehingga banyak kendaraan bermotor yang agak sulit melaju ke depan. Terima kasih kepada Bapak petugas pos keamanan perlintasan kereta api stasiun kereta api Bogor. Saya nggak tahu nih apakah pengamanan ini termasuk tugas bapak-bapak ini atau tidak. Tapi yang jelas jalan ini jalan umum yang sifatnya bisa dilalui oleh pengendara motor atau lebih tepatnya ini hubungan dengan dinas perhubungan. Saya akan membuat video ini terus menerus selama jalan ini belum diperbaiki atau belum diaspal. Bisa terlihat kendaraan sulit banget roda 2 melintas jalan ini karena jalan ini slip, banyak batu-batu kerikil. Batu-batu kerikil tentunya ini dipasang, nggak sembarang dipasang, ditaruh di sini nggak, tapi berdasarkan mungkin perhitungan. Namun ternyata banyak motor yang slip, kendaraan roda 2 slip karena licinnya. Di samping itu pengendara motor ini agak ketakutan karena terburu-buru dan ini mengakibatkan berbahaya buat pengendara motor karena kereta api setiap hampir 5 menit selalu melintas di perlintasan kereta api ini. Banyaknya motor yang sulit memajukan kendaraan atau bannya ini karena slip banget ini, terutama para wanita agak sulit karena mereka juga butuh bantuan. Kita akan mencoba mencari atau wawancara sedikit, bertanya kepada salah satu pengendara apakah jalan ini berbahaya buat mereka. Menurut informasi jalan ini rusak udah cukup lama sekali dan baru beberapa hari ditimbun oleh batu-batu kerikil. Justru ini malah bukan solusi tapi membahayakan pengendara kendaraan motor khususnya. Setiap harinya ribuan motor yang melintasi jalan ini. Padahal ini dekat sekali dengan kantor wali kota Jakarta, kantor wali kota Bogor, Pasar Anyer. Di sana juga stasiun Bogor. Barusan saya membantu pengendara yang slip.
api dari stasiun Bogor ini lebih memperlambat jalannya, karena memang ini adalah jalan, bisa dibilang jalan pokok di kota Bogor yang dilintasi banyak kendaraan bermotor. Kita saksikan pemirsa betapa sulitnya pengendara kendaraan motor melintasi jalan ini, karena jalan ini banyak rusak slip. Tadi bahkan ada yang terjatuh. Saya menolong agar pengendara lebih nyaman. Saya nggak tahu apakah di sini perlu dipasang palang pintu atau tidak. Tapi yang jelas, kalau jalannya seperti ini membahayakan pengendara, terutama kendaraan bermotor. Butuh kelihaian mengendarai motor kalau melewati jalan ini, karena jalan ini benar-benar bisa membahayakan pengendara motor. Nah, ini terlalu dalam. Slip, susah banget. Dibantu seorang ibu mengendarai motor dengan anaknya, butuh bantuan. Tadi saya bertanya sama salah satu pedagang di sini, jalan ini pada dasarnya di aspal tidak permanen mungkin, jadi suka rusak kena hujan. Ya, ini ada yang lebih mengerti bagaimana mengatasi jalan ini supaya lebih mudah dilewati oleh kendaraan bermotor. Entah dikatasin ataukah perlu dibuat flyover atau mungkin underpass semacam itu. Tapi yang jelas, kita lihat kedalamannya udah cukup dalam sekali. Ini adalah realita kehidupan di Kota Bogor. Mudah-mudahan segera diperbaiki jalan ini. Nanti kalau udah diperbaiki, saya akan membuat video bahwa hal ini pernah terjadi dan jalan ini udah diperbaiki. Semoga di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tidak ada lagi jalan-jalan yang seperti ini. Ini membahayakan pengendara
kendaraan bermotor roda dua. Kalau mengandalkan petugas seperti Bapak ini ya nggak bisa, karena jumlah pemotor itu jumlahnya ribuan dan tenaga mereka terbatas. Kita akan lihat kerusakan yang terjadi ini. Kedalamannya hampir sekitar 7 cm. Kota Bogor harus lebih rapi, lebih bersih, lebih tertata, lebih baik, lebih maju. Semoga Bapak Wali Kota melihat video ini, atau calon-calon Wali Kota melihat video ini, dan segera memantau, mengontrol jalan ini. Kita nggak mesti menunggu sesuatu terjadi pada pengendara yang ya musibah apapun itu kehendak Tuhan, dan tapi tetap kita berusaha ikhtiar untuk memperbaiki jalan ini secepatnya. Aduh, ada mobil taksi lagi. Mobil taksi ini nggak tahu kalau jalan ini hanya buat kendaraan bermotor. Becak aja nggak bisa ini. Pemirsa, saat ini semakin hari semakin ramai para pengendara yang melintasi jalan ini dari arah pasar, juga dari arah kota. Baik pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga jalan ini segera diperbaiki. Wassalamualaikum.